Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sopir Taksi Online. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Halo guys, hari ini hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Jam berapa ini ya? Jam 9.54. Ini belum ada tanda-tanda orderan guys. Kemarin-kemarin nggak sempet bikin video karena memang anyep nasional guys. Jadi ini kondisinya seperti ini. Jam 10 lah ya, 9.54. Aduh gimana guys, ini mau muter cari yang rame kok kayaknya memang sepi ini. Coba cek aja ya ini di ininya apa, di mapnya. Itu posisi saya di sini. Ini mapnya agak jauh, ini hanya oranye warnanya, yang merah ada ini cuma ini. Tapi ini juga nggak jaminan dapat order guys, ini hanya PHP. Saya pernah nongkrongin hampir setengah jam di yang merah-merah kayak gini juga nggak dapet, jadi hanya PHP. Kalau menurut saya kalau memang rame ya rame aja, nggak usah nempel di spot-spotnya. Ini pun kalau memang rame ya dimanapun dapat order. Kalau emang sepi kamu nongkrongin di sini pun sampai satu jam pun nggak dapet-dapet gitu sih biasanya. Ini udah saya nyalain dari tadi jam 8 ya, jadi hampir 1 jam belum dapet-dapet. Ini nanti saya tunjukkan juga aplikasi yang lain. Aduh, jadi untuk muter males guys, untuk muter-muter ini ke tempat yang ramai, mungkin ke sekolahan, spot-spot yang anak sekolah pada pulang juga males guys kalau udah kayak gini. Oke, jadi ya ordernya masih nol guys, kosong, belum ada orderan masuk sama sekali. Ini nyobain autobid aja deh biar gak kelewatan, dapat order kecil pun gak apa-apa deh. Ini gimana sih? Nah, gila, ini udah hampir seminggu saya ngerasain anyep banget nih. Paling mentok lo dapet 1-2 gitu. Oke, kita pindah ke aplikasi yang sebelah ya. Ini saya, ini yang GoCar. Ini yang GrabCar guys. Ini saya juga masih on. Saya punya pakai 2 HP ya ini. Ini yang GrabCar juga masih nol, belum dapat orderan. Ini dompet kredit saya memang sudah tarik ke rekening guys, jadi sudah nol. Jadi kalau GrabCar dompet kredit nol dia nggak masalah ya guys, dapat order, cuma ordernya nanti non tunai semua guys. Kalau di GoCar kan dompet saldo nol dia dapat ordernya bisa kena tunai juga, nanti jadi minus saldonya. Nah kalau GrabCar nggak bisa, dapatnya mesti non tunai atau OVO sih guys. Jadi ini udah saya tarik kemarin, udah 50.000 saya tarik udah. Ini juga masih nol. Jam 9.59, jam 10 lah ya. Sekarang di ini juga ada ini. Tujuannya kuotanya juga cuma satu.
Tuh gimana guys? Ini kalau GoCar nggak ada mapnya guys. Sorry, kalau GrabCar nggak ada mapnya, tujuan lokasi yang ramai nggak ada. Cuma di sini ada agak merah-merah gitu. Ini kan sepi banget. Skemanya juga kayak gini. 5 trip 40.000, terus garansi pendapatannya 100.000. Cuma ini bohong. Enggak mungkin 6 trip itu tarifnya enggak sampai 100.000, pasti lebih. Jadi ini sama juga bohong. Saya pernah itu 5 trip aja udah 100.000. Jadi enggak mungkin si Grab nombokin sampai 100.000. Khayal itu, hil yang mustahil. Oke, jadi masih kosong semua. Grab car-nya kosong, go car-nya kosong. Oke, kita lanjut yang Maxim. Gimana Maxim? Ini saya belum pernah bikin vlog yang Maxim ya. Nih ada orderan. Ini harusnya di sini paling deket. Oke, car kosong. Ini artinya udah dicocol driver lain nih. Biasanya di sini ini, biasanya ini rame sini, tinggal pilih aja orderan yang masuk mana. Kalau di Jogja Maxim paling murah ya, dari banyak penggunanya. Di sini ada nongol 1-2 orderan, kalau deket lokasi saya di sini nongolnya. Maxim aja nggak ada yang order kok, bro. Apalagi Grab sama GoCar, aduh ini. Apa ya, ada yang ngalamin seperti saya gak guys? Anyep berapa hari ini guys, cari orderan satu aja susah. Apa gara-gara Omicron apa ya, tuh nggak tahu deh. Gimana lur? Halo guys, beginilah guys akhir dari petualangan hari ini. Akhirnya jam berapa ini guys? Sampai jam 15.41, orderan masih kosong guys, nggak ada orderan yang masuk sama sekali di sini guys, apalagi jalanin orderan guys. Orderan yang masuk aja nggak ada. Saya on beat dari jam 8 pagi, sekarang jam 15.41, GoCar guys nggak ada yang masuk sama sekali, 0 dari 0 order selesai. Ya ampun, ini gara-gara PPKM. Hanya nasional. Oke, kita cek yang lain, aplikasi sebelah ya guys, aplikasi GrabCar guys. Yang kayak GrabCar guys juga pendapatan 0 orderan selesai guys. Gila. Sebenarnya saya tuh mau bikin vlog tentang GoCar. Oke, GoCar anyep, bikin vlog GrabCar aja deh. Lah kok GrabCar juga anyep? Oke deh, masih ada Maxim. Oke deh, kita cek aja Maximnya. Nah tuh, paling deket. Paling deket aja jauh guys, 12.000, 13.000, jauh-jauh ini guys. Jauh-jauh guys. Enggak deh, Maxim sebenarnya paling gacor guys, tapi ini penjemputannya jauh guys. Kalau penjemputannya deket pasti kena saya guys, langsung bunyi otomatis. Ini auto kan guys, langsung masuk guys otomatis. Ini kalau nggak masuk berarti ini jauh guys. Yuk kita cek aja ya guys. Nih lokasi saya di yang biru ini guys. Ini orderannya di mana guys? Aduh, jauh guys, dengan nominal segitu jemputnya jauh, nggak worth it guys. Tuh kan jauh guys, mendingan nggak usah guys, bikin capek aja guys. Oke guys, demikianlah vlog hari ini Kamis 10 Februari 2022. Hasilnya zong, tiga-tiga aplikasi tidak ada yang bunyi. GoCar, GrabCar, Maxim. Maxim ada beberapa orderan tapi nggak saya ambil karena tarifnya kecil dan penjemputan jauh guys. Ini fenomena apa saya juga nggak tahu. Adakah teman-teman yang senasib dengan saya zong dari tadi pagi? Silahkan komen di bawah, kita senasib.
mungkin gara-gara PPKM ya guys, PPKM level 3, dan para penumpang nggak keluar-keluar, artinya nggak menggunakan transportasi umum, mungkin banyak yang WFH juga, saya kurang tahu, yang jelas ini anjep nasional. Terima kasih guys, tetap semangat. Untuk teman-teman yang berjuang di jalanan, salam satu aspal. Tetap semangat, mantap.